Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal diambil dari buku BSE ya, buku Dignas, Kemendiknas, Matematika kelas 10, latihan 1.2. Kita mau membahas bagaimana menuliskan nilai mutlak dengan definisi. Oke. Kita baca soalnya, kita jawab ya. Manfaatkan sifat 1.1 untuk mengubah bentuk nilai mutlak berikut. Oke. Nah, sifat 1.1 itu adalah definisi. Definisi mutlak itu begini. Jadi kalau fx sama dengan harga mutlak. Nah, itu ya. Oh ya, mutlak itu artinya apa sih? Mutlak itu sebenarnya begini nih. Kalau kita isi -2, itu jawabannya 2. Kalau kita isi 0, jawabannya 0. Kalau kita isi 2, itu jawabannya tetap 2. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa sehari-hari, membuat jawabannya jadi positif atau 0. 0 kalau 0 ya tetap 0. Kalau positif tetap positif. Kalau negatif jadi positif gitu. Nah, menggunakan definisi itu caranya begini. Jadi kita menguraikan jadi 2. Nah, untuk x-nya lebih besar sama dengan 0, ya udah tulis saja. Nah, maksudnya begitu. Nah, untuk x-nya kurang dari 0, depannya kita kasih min. Nah, ini sebenarnya prosesnya itu dia komputer gitu ya, kalkulator. Nah, itu dia mengecek -2 itu kurang dari 0. Depannya kasih min. Min 2 jadi 2. Kira-kira gitu. Nah, kita disuruh menggunakan sifat yang ini. Gimana nangkap ya? Definisi mutlak. Jadi yang pertama ya, kita jawab di sini ya. Jadi kalau x-1 itu begini definisinya. Kalau x-1-nya lebih besar dari 0, ya udah jawabannya x-1 aja. Gitu. Kalau misalnya x-1-nya kurang dari 0, oh, yang kurang jangan pakai sama dengan ya. Nah, lebih kecil dari 0, jadi depannya kasih min. Selesai. Nah, tapi ini bisa dibagusin sedikit ya. Satunya pindah kanan. Nah, gitu ya. Satunya pindah kanan. Jadi maksudnya untuk x lebih besar dari 1, pakailah rumus ini. Ini pindahin sana. Untuk x kurang dari 1. Ini sama saja, cuma lebih besar lebih kecil. Nah, ini juga kalau mau ditulis seperti ini boleh atau mau diayun-ayun? Boleh ya. Diayun-ayun jadi min x tambah 1. Ya, selesai. Bagaimana? Bisa ya, mudah. Nomor 2 kita ya, nomor B ya kita ya. Yang B itu gini, 2x-6. Nah, menurut definisi bagi 2. Nah, langsung aja untuk 2x-6 nya positif lebih besar dari 6, kasih min. Untuk 2x-6 nya kurang dari 0, nah sekarang pindahin, berarti 2x lebih besar dari 6 gitu ya, bagi 2 x-nya lebih besar dari 3. Selesai. Dengan cara yang sama, ya ini kecil dari 6 bagi 2, 3. Ini kalau mau diayun-ayun boleh ya. Kalau diayun-ayun jadi min 2x tambah 6. Jadi untuk kurang dari 3 pakailah rumus ini. Untuk lebih besar dari 3 pakailah rumus yang itu. Sampai sini? Bisa ya. Nah, yang C sama D sedikit berbeda, harus hati-hati ya. Oke, yang C di sini ya. Nah, yang C itu ada 2 nilai mutlaknya. Nah, caranya begini, yang mudah ya. Yang ini buat dulu, masing-masing buat dulu sama dengan nolnya. Pembuat nolnya, 2x-6 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 6, x nya sama dengan 3. Sebelah sini x-1 sama dengan 0, x nya sama dengan 1. Nah, sekarang sampai sini buat garis bilangan. Nah, buat garis bilangan disusun, yang kecil 1, yang gede 3. Nah, sekarang gini, kata yang ini dulu aja ya, kata yang ini ya, kalau lebih besar dari 1, nah lebih besar dari 1 nih, dari sini ke sini, yang positifnya itu, dia itu menggunakannya langsung saja x-1 gitu, pakai rumus x-1. Kalau dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini, pakailah rumus negatif x-1. Nah, definisinya kan gitu ya, pecah 2. Yang lebih besar pakailah yang ini gitu ya, yang lebih kecil pakailah yang minnya. Sudah, bisa ya. Ini sekarang ya, kalau yang ini batasannya bukan begitu, dari 3. Katanya kalau dari 3 ke sana pakailah rumus 2x-6. Nah, kalau yang ke sini
pakailah rumus negatif daripada kasih min, 2x min 6. Jadi batas ini adalah untuk menunjukkan yang sebelah kanan, ya kayak gini ya, x min 1, pindahin x min 1. Sebelah kanan pakai yang langsung, sebelah kiri yang kurang. Bagaimana? Nah, belum selesai nih. Nah, jadi lanjut sini yang C ya. Jadi ini ada 3 daerah gitu ya. Nah, jadi ada 3 daerah nih. Daerah pertama yang ini dulu ya. Untuk x-nya kurang dari 1. Nah, untuk x kurang dari 1, 2x min 6-nya pakai rumus minus 2x min 6. Gitu. Dikurang, dikurangnya dari disuruh. Dianya juga kasih min juga. Min x min 1. Bagaimana sampai sini? Ya. Bisa ya. Jadi 3 kali nih, 3 daerah ya. Ini untuk x kurang dari 1. Ya ini mau dibagusin boleh. Ayun-ayun. Ayun-ayun. Ya, ini min ketemu min jadi plus ini. Oke. Kalau gitu ini jadi min 2x tambah 6 tambah x min 1. Min 2x ketemu x, min x, 6 ketemu 1 tambah 5. Nah, x kurang dari 1 pakai rumus ini. Yang kedua kita ya. Yang kedua yang ini nih. Di antara 1 sampai 3. Begitu. Oh, yang 3 sini sebenarnya nggak pakai sama dengan, karena dia batasnya yang si oranye gitu ya. Nah, 1 sampai 3 menggunakan rumusnya. Kalau yang 2x min 6 itu apa? Masih tetap pakai min. Min 2x min 6 dikurang. Tapi yang ini nih, yang belakang pakainya daerah sini kan ya, daerah hijau nih ke sana, x min 1. Hati-hati kasih kurung gitu ya. Jadinya min 2x tambah 6 di ayun-ayun, ini min x tambah 1. Min 2x ketemu min x, jadinya min 3x tambah 5. Oke. Ya, jadi yang ini bilang yang ini ya. Lalu yang di antara ini pakai yang sini. Ada satu lagi. Bagaimana yang ini? Yang ketiga, untuk x-nya lebih besar sama dengan 3. Untuk x yang lebih besar dari sama dengan 3, yang 2x min 6 nya langsung 2x min 6 dikurang x min 1 nya langsung juga, karena kesana langsung, tapi soalnya ada kurang x min 1. Oke, hati-hati ayun-ayun. Ini kali ke sini ya, ini kali ke sini. Jadinya 2x min x min 6 tambah 1 ya. Ini min ketemu min jadi plus. 2x min x itu jadi x, min 6 ketemu 1 jadi min 5. Nah, jadi rumusnya ada 3. Ada 3 daerah. Bagaimana, bagaimana? Oh ya, ini terlalu semangat ya. Ini saya sebenarnya mengerjakan soal yang D. Gitu ya, terlalu semangat ya. Oke, yang C-nya belum ya. Kita kerjakan yang C di kertas yang berbeda. Yang C dengan cara yang sama sebenarnya ya. Yang C ya. Jadi agak mutlak 2x min 6 ditambah x min 1. Kita mencari batas. Nah, tadi sudah dihitung. Ini sama nih. Ya, sama ya. Nanti ini ketemu x-nya itu batasnya dia adalah 3. Kalau dia batasnya adalah 1. Lalu kita buat garis bilangan. Di sini 1, di sini 3. Oke. Nah, ini yang ini dulu ya. Dari sini ke sini. Ini sebenarnya ininya sama ya. Di sini pakainya yang x min 1. Kalau dari sini ke sini pakainya yang x min 1 tapi depannya kasih min. Oke. Lalu yang ke sebelah sana mah mulainya dari 3 ya, ini ke sana pakailah rumus 2x min 6. Kalau dari sini ke sini pakailah rumus pakai min depannya. Min 2x min 6. Gitu ya. Nah, sekarang perbedaannya ditambah. Oke, kita mesti memeriksa 3 daerah ya. Oke, yang pertama untuk x kurang dari 1. Biar nggak pakai sama dengan ya, soalnya sama dengan ini milik sono. Nah, sekarang untuk yang daerah sini, yang ininya pakai min. Min 2x min 6. Sama ini seperti tadi, cuma bedanya ditambah. Yang ini kasih min juga, min x min 1. Ayun-ayun, min 2x tambah 6. Sebelah sini min x tambah 1. Min 2x ketemu min x, min 3x tambah 7. Selesai. Nah, daerah kedua adalah dari 1 sampai 3. Tapi 3-nya yang ini, wah, yang ini jangan ya. Soalnya sama dengan dia milik sono.
Kalau gitu yang ini katanya depannya kasih min, min 2x min 6. Tapi si ininya langsung saja katanya ya, daerah hijau langsung saja x min 1. Ayun ayun, min 2x tambah 6 tambah x min 1. Min 2x ketemu x, min x tambah 5. Selesai untuk daerah sini. Sekarang daerah yang lebih besar dari 3, lebih besar dari 3. Yang 2x min 6 langsung saja 2x min 6 ditambah yang x min 1 langsung saja. Gitu ya. Daerah hijau nih langsung saja. Gitu. Oke. Okay. 2x ketemu x, 3x min 6 ketemu min 1, min 7. Jadi ada 3 daerah. 1 2 3. Ini pembatasnya. Oke. Okay. Bisa ya? Oke, okay, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update belajar setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.